Sama RT dan RW dan warga masyarakat yang lain beserta sahabat-sahabat Ansor dan Karang Taruna, kita kerja bakti nguras saluran sama ada sedikit rezeki untuk beskos LPA itu buat di jalan sementara. Kebetulan di jalur ini belum pakai beton, jadi kan kerusakannya kalau ada air mengenang cepat rusak. Disebabkan karena drainasenya banyak yang mampu. Alhamdulillah setiap tahun ada perbaikan, tapi belum maksimal. Mudah-mudahan ada peningkatan menjadi beton. Beton ya? Iya, secepatnya. Ada banjir. Tahun ini ada mungkin hanya berapa meter, Pak. Setengah. Cuma untuk keseluruhan biasanya jalur Lubung Ragi Klampok itu pakai dana alokasi khusus. Mungkin keterbatasan di APBD. Jadi kalau dari aspirasi-aspirasi paling hanya berapa meter. Dari kerusakan sampai berapa kilo? Kalau yang di Desa Simulu itu 800 meter. Meteran. Di Luwung Ragi 800, di Petunjungan ada 500 meter.